Alhamdulillah Sobat Jaseng Adventure, saya sekarang berada di kawasan area Masjid Kapal Bosok ya, yaitu di Kelurahan Curug Manis, Kecamatan Curug, Kota Serang ya. Nah, kita coba akan mengeksplor di dalam Masjid Kapal Bosok ini ya. Ini saya pelan-pelan saya udah masuk di tangga ya. Ini bagian lantai 2 nih. Seperti terlihat dalam video ini, Kapal Bosok ini di tengah-tengah lingkungan persawahan atau perdesaan ya. Jadi sekeliling Masjid Kapal Bosok ini masih berupa persawahan maupun perdesaan ya. Kita coba lihat, begitu asri, begitu alami dan begitu nyaman ya. Begitu tenang juga suasananya di sini nih. Jauh dari keberisikan kota ya. Nah, di situ ada foto, kita coba lihat nih. Ini foto pendirinya nih kalau nggak salah. Oke, Sobat Jaseng Adventure ya. Kita coba akan terus telusuri. Kita akan coba nanti naik ke lantai 3 ya, Sobat ya. Nah, sekarang di lantai 3-nya nih. Tampak sekali sangat bagus ya desain di dalamnya ya. Cuman memang kurang begitu luas, jadi kalau untuk jamaah sholat yang banyak rasanya kurang cukup di tempatnya ya. Jadi memang Masjid Kapal Bosok ini dibangun, didesain dengan menyerupai sebuah kapal ya. Sebuah kapal yang berdasarkan legenda dari cerita beberapa versi, yaitu merupakan ada legenda salah satu ulama di Kesultanan Banten, yaitu pejuang kemerdekaan pada zaman penjajahan melawan Belanda ya. Oke, Jaseng, untuk lebih lengkapnya kita coba nanti akan explore mulai dari start pemberangkatan ya, rute perjalanan menuju Masjid Kapal Bosok, sekalian nanti pas kepulangannya ya, kita coba akan telusuri melalui rute-rute mana aja yang tentunya sangat menantang dan barangkali mencekam ya, karena ini masih suasana perdesaan ya, masih cukup sepi di sini nih, sangat hening sekali ya. Jangan lupa yang belum subscribe ya guys ya. Oke, makasih. Siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan my channel Jaseng Adventure, channel yang berisikan informatif, edukatif, dan inspiratif. Alhamdulillah Sobat Jaseng Adventure, ketemu lagi dengan saya. Pada kesempatan ini kita coba akan mengeksplor ya, mengenai sebuah bangunan masjid yang cukup tersohor di Kota Serang Banten ini ya, yang dinamakan dengan Masjid Kapal Bosok. Kedengarannya unik ya, Masjid Kapal Bosok. Oke, sambil nanti akan mendengar secara detail, kita coba lihat video ini ya. Kita sekarang sudah mulai mendekati persimpangan Simpang Empat Buru ya. Nah, rutenya itu dari Simpang Empat Buru itu belok kiri ya, belok kiri menuju ke timur.
menuju ke timur, yaitu kalau terus ke timur sana itu menyampainya ke Kecamatan Petir atau Tunjung Teja ya. Ini lurus ke timur. Kalau sobat dari arah KP3B, dari arah selatan, itu nanti pas di Simpang 4 Poru, nanti belok kanan ya. Belok kanan. Atau kalau sobat dari arah Kota Serang, dari arah barat, nanti pas di Simpang 4 Poru, lurus aja ya. Karena saya dari arah utara, jadi makanya saya langsung belok kiri ya. Oke, seperti terlihat dalam video ini, jalanan cukup lengang ya. Kanan kiri masih banyak yang lahan-lahan kosong ya, sobat ya. Ini masuk area Kecamatan Curug nih. Bagi sobat yang ingin berwisata religi ke Masjid Kapal Bosok ini, dapat mengikuti panduan yang ada di video ini ya. Sambil diperhatikan secara cermat ya, nanti kita pas titik beloknya itu belok kirinya ada di gerbang yang nanti terlihat ya. Itu kalau tidak salah nanti ada papan SMP 7 ya, jadi nanti patokannya itu di gerbang tulisan SMP 7. Nah, disitulah pertigaan masuknya ke lingkungan pedesaan yang dekat dengan kapal Bosok ini ya. Coba nanti akan saya pandu ya, pelan-pelan sambil kita perhatikan video ini. Nah, di sini ada gerbang tapi bukan ini ya. Kita terus lagi ya sobat ya. Terus lagi beberapa ratus meter nanti akan ketemu akses masuk ke lingkungan perkampungan ya. Sambil pelan-pelan. Nah, di sini ada Indomaret. Ini sebagai patokan juga, nanti nggak jauh dari Indomaret ya sobat ya. Nah, di sini kelihatan ada plang SMA Negeri 7 Serang ya, yang lokasinya di Curug ya. Ini patokannya di sini nih sobat nih ya. Mohon diingat-ingat ya, ini patokannya di sini nih. Kita belok kiri masukin perkampungan ini. Kalau nama perkampungan ini adalah namanya perkampungan Terangong ya, atau lingkungan Terangong nih. Kelurahannya Kelurahan Curug Manis ya. Kalau kecamatannya Kecamatan Curug, Kota Serang, Provinsi Banten ya sobat ya. Kita coba pelan-pelan menelusuri ruas jalan perdesaan ini ya sobat ya. Ini walaupun lokasinya berada di tengah Kota Serang ya, ibu kota Provinsi Banten, tapi memang suasana perdesaannya masih cukup kental ya. Jadi kalau belum pernah ke sini terlihat cukup unik dan mengesankan ya. Bagi sobat yang tinggal di tengah kota, kita belusukan lah istilahnya, memasuki kawasan perkampungan, perdesaan, yang kanan kirinya masih tanah kosong, banyak pohonan gitu ya. Dan terlihat masih anak-anak sekolah SD ini masih banyak. Ini cukup mengesankan ya. Ingat pada masa kecil dulu nih tinggal di kampung. Ya kurang lebih seperti ini lah. Anak SD jalan kaki. Oke sobat Jaseng Adventure ya, bagi sobat yang berada di luar Provinsi Banten yang barangkali ingin berwisata religi, ini jalan utamanya adalah cuman ini ya,
Dan ini masuk, ini bisa masukin kalau kendaraan itu paling kendaraan bis sedang ya. Ya, semacam elep lah. Elep atau bis 3/4 kali ya. Gitu. Kalau lebih besar dari itu sulit ya. Karena emang jalannya sempit, jalan pedesaan ini ya. Apalagi kalau berpapasan agak sulit ya. Nah, suasana pedesaan ini terlihat sangat rindang sekali ya. Ini kalau pagi hari sejuk ini nih, hening ya. Jauh dari berisiknya perkotaan nih, sobat nih. Biasanya sih kalau hari libur, Sabtu atau Minggu atau hari besar Islam ya, banyak nih pengunjungnya nih dari luar kota yang kesini. Ya, ada yang pakai, ya tadi, pakai angkot, pakai elep atau pakai, yaitu kendaraan-kendaraan kecil ya. Walaupun suasana pedesaan, tapi terlihat cukup rapi dan bersih ya. Nanti perlu sobat cermati, apabila mengikuti panduan dalam video ini, nanti ada beberapa titik lokasi yang cukup membingungkan ya. Nanti coba akan saya perjelas lagi ya. Nanti ada beberapa titik lokasi pertigaan yang cukup membingungkan. Kalau yang belum pernah kesini ya, bisa nyasar ini. Nanti coba akan saya tunjukkan ya. Di lokasi yang pertama itu nanti akan ada pertigaan masjid ya, patokannya masjid. Nanti di situ cukup membingungkan nih sobat nih. Nanti akan saya kasih tanda ya, bagi sobat sekalian yang barangkali melakukan perjalanan berziarah ke Masjid Kapal Bosok ini ya. Nah, sobat Jaseng Adventure sekalian, disinilah masjid yang saya maksud ya. Ini masjid sebagai patokan agar supaya kita nggak nyasar nih. Ini namanya, anggap aja kita sebut pertigaan Masjid Curug Manis ya. Nah, dari masjid ini kita hati-hati nih, kita agak belok kanan dikit ya. Belok kanan dikit. Nah, seperti dalam video, belok kanan dikit. Kemudian belok kiri ya, langsung belok kiri. Itu seperti terlihat pelan-pelan, nah, ini langsung belok kiri. Jangan lurus ya, kalau lurus nanti nyasar tuh, nggak tahu kemana. Karena belok kiri baru itu langsung lurus ikuti jalan ini ya. Oke gitu ya, sobat ya. Thank you.
Baik sobat Jaseng sekalian ya, kalau kita lihat di video itu ada masjid yang kedua ya. Dari masjid yang kedua ini kita jadikan patokan nih, patokan yang kedua nih. Anggap aja kita kasih nama di Simpang 3 Masjid Rangung ya. Nah, dari pertigaan ini kita belok kiri ya. Belok kiri, sedikit belok kiri, nanti ambil kanan lurus ya. Ambil kanan lurus seperti terlihat dalam video ini ya, diikutin ya, lurus. Nah, terus gitu ya. Itu sobat ya. Baiklah sobat Jaseng Adventure, kita kembali ke video. Di depan itu ada plang pondok pesantren atau wiria lingkungan Terangung ya. Nah, di sini kita belok kiri. Jadi patokan ketiganya ini nih, pondok pesantren ini ya. Kita belok kiri, nanti udah deket tujuan kita ya. Kurang lebih ya 100 meter udah ketemu tuh kapal bosok. Nah, setelah belok kiri kita lurus, itu jalannya cukup sempit ya. Kita ada turunan dikit nih memasukin daerah pesawahan ya, seperti terlihat dalam video ini ya. Kita pelan-pelan, ada turunan dikit ya. Nah, pelan-pelan kanan kiri pesawahan ya. Alhamdulillah sangat asri sekali ya. Mantap, alhamdulillah nih. Tujuan kita udah nyampe nih sobat ya. Di depan nanti ada tugu yang bertuliskan ini ya, semacam apa ya, rajah atau apa ya. Nah, itu. Nah, disinilah lokasi Masjid Kapal Bosok ya, seperti terlihat dalam video ini ya. Itulah bentuk bangunannya, masjidnya ya sobat ya. Nah, kita coba nanti cari tempat parkir ya. Saya tempat parkir nih. Kalau yang ini yang bagian depannya ya sobat ya, bagian depan masjidnya ya. Ini kalau hari pas hari besar rame ini, warung-warung rame nih sobat nih, banyak penjual sini, banyak pengunjungnya nih. Tuh warung-warung semua rame nih kalau pas hari besar, banyak peziarah dari luar kota nih. Nah, kita parkir di sini nih. Area parkirnya cukup luas ya. Nah, kebetulan sedikit warung yang buka nih. Nah, itulah penampakan Masjid Kapal Bosok ya sobat ya. Halo sobat Jaseng Adventure, sekarang kita sudah berada di lokasi Masjid Kapal Bosok ya. Mari kita coba explore lebih jauh ke dalam ya. Kita lihat-lihat, kita coba berkeliling ya, mulai dari depan sana ya. Ya sobat Jaseng sekalian tahu semua. Oke, kita langsung aja go. Alhamdulillah kita udah nyampe di lokasi Kapal Bosok ya guys. Inilah kapal bosok.
Yes. Assalamualaikum. Assalamualaikum depan adalah makam. Assalamualaikum, Pak. Ini kira ramai ya, banyak pengunjungnya, Pak ya? Alhamdulillah. Kita akan masuk ini ke masjid. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
nih guys. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Minggu banyak kunjungan nih guys. Assalamualaikum. Aduh, masya Allah. Iya, kondisinya gini guys. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Coba ganti apa nih guys. Siapa? Syekh Abdullah Angga Idrepa. Perfect.
Makam Syekh teman-teman tadi. Oke sobat Jaseng Adventure, setelah kita mengeksplor ke dalam Masjid Kapal Bosok, selanjutnya kita persiapan perjalanan pulang kembali ke asal ya. Di dalam perjalanan pulang kita ambil rute yang baru ya, bukan yang tadi kedatangan ya. Jadi dari parkir tadi kita langsung belok kanan. Nah seperti terlihat di dalam video ini, kelihatannya rute yang akan kita tempuh cukup istilahnya apa ya, mencengangkan ya. Ada sepi, hening, dan memang betul-betul suasana pedesaan ya. Ini jalannya sempit, ngepres amat pas. Dan kanan kirinya masih ladang, tegalan, kayak hutan ya, banyak pohon bambu dan lain sebagainya ya. Jadi kelihatan masih pedesaan banget nih. Tapi sisi baiknya adalah kita jadi terhibur ya dengan pemandangan alam pedesaan, ingat suasana di kampung banget nih. Jadi sobat Jaseng mungkin yang lama tinggal di kota, begitu melihat video ini jadi ingat kampung barangkali ya. Itu. Jadi memang untuk jalan yang arah ke sini memang jarang sih, jarang dilalui kendaraan roda 4 atau mobil ya, karena memang jalannya sempit. Jadi sulit kalau papasan atau perwisan, sulit nih. Jadi ya kita hati-hati aja ya, ya guys ya. Itu lihat kanan kiri masih banyak pohon bambu, rumah-rumah penduduk ya, warga ya. Nah di dalam jalan ini juga ada beberapa lokasi yang titik-titik yang untuk menjadi patokan kita supaya nggak nyasar ya. Nanti akan coba kita perjelas atau berikan petunjuk jalannya ya, supaya kita nggak nyasar itu. Dengan suasana pedesaan seperti di video ini menambah menambah suasana rasa anu ya, rasa gimana ya guys. Jadi kayak kita kembali ke masa lalu gitu ya, tahun berapa tuh, di kampung banget ini ya. Nah di pertigaan ini kita coba belok kanan ya. Pelan-pelan belok kanan. Setelah kita belok kanan, kemudian kita lurus ya. Seperti terlihat dalam video ini, kanan kiri masih banyak pepohonan yang rimbun ya guys. Ya sobat sekalian, kelihatan ya suasana perkampungannya kental banget ya. Ya inilah keunikan sendiri nih, namanya adventure nih guys. Belusukan kata zaman sekarang, kampung-kampung gitu ya guys ya. Sambil survei, jalan-jalan, lihat-lihat. Ya mungkin di tempat sobat Jaseng Adventure juga mungkin banyak juga ya daerah-daerah yang perkampungan kayak gini, dan mungkin juga lebih indah lagi atau lebih mengagumkan lagi ya guys ya. Ya ini sekedar berbagi informasi aja ya guys, untuk sobat-sobat Jaseng Adventure ya. Ya berbagi informasi mengenai kondisi wilayah, kondisi ya, untuk sekedar biar kita saling anu lah, saling berbagi gitu ya.
seperti terlihat dalam video ini mulai ada apa nih ya, mulai penyempitan jalan nih guys. Kayaknya pas sama, coba kita tanya nih, ada yang berhenti. Ini ada penduduk yang menebangin kayu ya. Masya Allah, seru nih guys. Beneran. Nah, terlihat dalam video ini kita udah mulai menemukan jalan beraspal ya guys ya. Kayaknya udah mulai dekat dengan jalan utama nih guys. Penuh dengan pesona pedalaman guys. Nah, ini udah ketemu jalan aspal nih guys. Mudah-mudahan udah deket nih jalan utamanya ya guys ya. Itu kalau suara aslinya ya guys itu apa tuh, bener-bener hening sepi, yang ada cuman suara binatang kayak jangkrik kayak gitu tuh, binatang-binatang hutan tuh guys. Lumayan agak merinding juga sih. Nah, ini sobat cacing sekarang ini udah mulai masuk perkampungan ya. Kampung kayaknya udah mendekati jalan perkotaan nih guys ya. Nah, kalau arah masuk ke Mosis Kapal Poso juga bisa melewati jalan ini guys. Kalau yang pakai kendaraan kecil ya, pakai motor ataupun bisa lewat jalan ini juga, sama tembus juga nanti nyampe ke Kapal Poso nih guys ya. Dalam video ini di depan mulai nampak perumahan-perumahan penduduk ya. Sampai dengan pertigaan ya sobat ya, seperti terlihat dalam video ini patokannya ada gerbang, kanan kirinya bambu merah putih nih, itu seperti foto itu ya, itu tembok kelilingnya warna krem ya. Oke, sekian dulu video dari saya, terima kasih bagi yang sudah menonton, jangan lupa like, subscribe untuk perkembangan channel ini, mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.